Okay, soalan nombor 7. Lakarkan graf y sama dengan negatif 2 cos 3 x per 2. Okay, range dia adalah di antara 0 hingga 2 pi. Okay, so kita draw. Kita buat dulu. Okay, dekat sini dia punya modulus dia, ketinggian dia adalah 2 ya. So cikgu reservekan 2 petak tu. Belakang ni dia punya C ni kosong, jadi tak apalah, kita terus buat 4C X. Okay, kita draw dulu. Okay, cos ni negatif. Biasanya kalau dia positif, dia start daripada sini ya, 2 ke bawah longkang dia. Tapi disebabkan dia ni negatif, so longkang tu jadi terbalik. Dia ke sini. Ke situ. Okay, sekarang ni yang ni pula B dia. Untuk menentukan B, ini istilah 2 pi bahagi dengan B tu. B tu adalah 3 per 2. Okay, so kalau tak pasti, kita tekan calculator je. Iaitu 2 per kan dengan, okay, buka bracket yang bawah tu, kita buka bracket ya. Nanti calculator kita dia keliru ya. Dia ingatkan 2 per 3 pula ya. So bawah tu adalah 3 per 2 ya, kita divide by B ya. Ingat B ni ni ya. Ini dia punya itu, kita nak tahu dia punya scale. So ini ya, kita tukarkan kepada improper lah. So kita dapat 4 per 3 ya. Setiap curve ni adalah 4 per 3 ataupun 1/3. Jadi wave kita ni tak cukup eh, dia banyak lagi eh, sebab dia sampai 2 pi. Okey. Tak apa, cikgu plotkan satu graf lain. So dia dia akan jadi macam tu. Cikgu kecilkan sikit. Dua ke atas, dia turun kuruskan dia, kurus. Okey, so ini puncak dia itu tadi kita punya line. Okey, dekat sini kita dah bagi tadi kita baru dapat 1/3. Sorry, kita dapat 4 1/3. 4/3 sini adalah 4/3 pi. Kalau kita tengok ni, kita ada 4 wave, 4 gitu. Jadi maksudnya kita cuba bahagi 4 lah, tengok 1 tu berapa ya. Ni kita bagi 4. So 1 ni adalah 1/3 1/3 pi. 2/3 sebab dia dia naik 1/3 1/3. 1/3 tambah 1/3 dapat 2/3. Ni dapat 3/3 ataupun 1 pi. Ni 4/3, 5/3, 6/3, 2 pi sampai kat sini. So wave kita satu ni ke sini kita sambung lah itu setiap setengah ni dia akan cross so dia cross sini, dia akan puncak kat sana. Hmm.
Okey, dia macam tu. So puncak dia dekat atas ni eh. 4/3, 5/3 pi dan 6/3 eh, 2 pi. Boleh ikut eh. Okey. So kita labelkanlah yang atas ni eh, tadi iaitu dia punya ketinggian dia 2, bawah ni adalah -2 eh. So itu maksudnya negatif kat sini eh. Negatif maksudnya dia terbalik eh, dia punya biasanya longkang jadi longkang, jadi longkang terbalik eh. Okey. So sekarang ni eh, dia range dia dah sampai ke 2 eh. Boleh tahu tadi eh, cikgu dah kira macam tu. Okey. So sekarang ni dah settle dah eh. Kita dah selesai buat graf kita eh. Kita label elok semua ni eh. Seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakukan graf yang bersesuaian, menyesuaikan dengan 2 cos 3 per eh, 2 cos 3 3x per 2 tambah dengan pi per 2x. Sama dengan kosong eh. Okey. Kita punya apa graf asal kita adalah y sama dengan -2, y sama dengan -2 cos 3 per 2 x. Eh, ini dia persamaan satu kita. Okey, kalau tengok dekat sini ni positif, ni negatif. Maksudnya negatif ni pindah ke sebelah je lah. So dia akan jadi negatif y sama dengan 2 cos 3x per 2 ni. Boleh tu ya. So eh, kita gantikan lah eh. Substitute kan 1 ke dalam 2 ni. Eh, so kita akan dapat eh, 2 cos 3x per 2. 2 ni adalah negatif y eh. Ini adalah negatif y. Negatif y tambahkan dengan pi per 2x sama dengan kosong. So y eh, y sama dengan ni pergi sebelah kan, jadi ni dia positif juga eh. Eh, kalau y ni pergi sebelah dia akan jadi positif. So sini memang positif. So ini eh, dia akan dapat pi per 2x. So nampak gayanya ini x di bawah ya. Eh. So ini adalah apa berkadaran songsang eh. Berkadaran songsang dia bukan linear. So kita mana space ni. Eh? Tak apalah cikgu buat sini sikit eh. Cikgu tulis kecil je. Eh kalau x dengan y eh, kita kena ambil lah x kosong dulu. Kalau x kosong dia kosong eh, kalau x kosong dia kosong. Then kalau x dia 1/3 pi, 1/3 pi maksudnya x dia 1/3, so dapat 3/2. Kalau x dia 2/3, 2/3 dapat 3/4. And then seterusnya lah eh, cikgu ambil ujung je lah. Kalau dia 2 pi eh, you all buat semua tu eh, buat setiap tu dapatkan banyak sangat sikit titik. Kalau dia 2 pi 2 pi eh, pi 1/4. So curve dia kosong eh, 3. Jadi kalau eh, ini kosong kat bawah eh, pi bahagi dengan kosong dapat infinity eh. So kita ambil dia dari sini. So dia eh, 1/3 dia 3/2 eh, 3/2 eh, dekat sini lebih kurang. Ini 1 1/2. Okay, kat situ. And then
Kalau dia 2 per 3, 3 per 4. 2 per 3, dia jadi 3 per 4 yang dekat situ. And then kalau ni dia dapat 1 per 4 so ke bawah ni. So curve dia dia lebih kurang. Dia menyongsang dia itu. So kita, yang penting kita ada solution kita kita ada 1 2 3 3 penyelesaian kita. So kita ada 3 penyelesaian. Boleh ikut So okeylah, ingat boleh membantu tu. Kalau tak pasti linear semua boleh kenal y sama dengan mesti add kat sini. Kalau y sama dengan add dia di bawah, itu dah jadi songsang dia akan jadi curve macam tu. So kalau yang lain tu boleh je buat So okeylah ingat boleh membantu tu. So okey, kita jumpa lagi.